rajih bila murajih. Tahkum bila dalil, hadza huwa maknanya tahkum. Ayo. Likaunihima mutasawiyaini fi ikhtisasihima bil insani. Qultu ha huna qa'idatun. Ha huna qa'idah. Tapi kenapa kok kita mengatakan natik itu dahil wa dhahik itu kharij? Karena ada sebuah kaidah. Apa itu kaidahnya? Aywa. Wa hiya anna naw'an ma idza kana lahu khawasun murattabatun. Sesuatu naw' yang mempunyai khawas, yang mempunyai khosoh murattabah, yang beratur, aqdamuhuma murattabah kan natik wal muta'ajib wa dhahik. Sekarang insan mempunyai tiga khususiah. Ada khususiah natik, bisa berpikir. Ada yang namanya dhahik, tertawa. Ada yang namanya muta'ajib. Tidak ada satu hewan pun, tidak ada sesuatu makhluk hidup pun selain manusia yang mempunyai tiga ini. Tapi kenapa Anda cakap natik ini dahil, yang dua ini kharij? Karena natik ini yang paling awal daripada yang keduanya. Selama sebuah hakikat mempunyai kekhususiah, syekh khususiah, kekhususan dari dengan beberapa kekhususan, yang paling awal dialah fasl. Yang paling awal dialah fasl. Oke. Kenapa kok Anda cakap natik itu paling awal? Qat'an. Anda tidak akan mungkin bisa tertawa kecuali Anda memahami. Awalnya saya tadi bisa kita katakan bahwa natik itu apa aslun wa ta'ajjub wa hadza huwa. Makna asl yakni makna qauluhu asl yakni ya'ti qablahu. Natik dulu, kemudian ta'ajub, kemudian dohik. Karena Anda tidak akan bisa kagum kecuali Anda memahami. Setelah Anda kagum, Anda akan tertawa. Wa hadhihi. Jadi Anda bisa berpikir itu pertama dulu, berpikir dulu, kagum, tertawa. Dari tiga ini yang paling pertama adalah natik. Selama dia yang paling pertama itu kita cakap dia itu adalah fasl. Yang selainnya itu adalah arad. Hadza huwa takriban khulasah qaidah. Aywa. Li'anna dhatiya fa kanatik wal muta'ajib wa dhahiki fa aqdamuha yu'tabaru dhatiyan. Li'anna dhatiya aqdamuha fa natiku aqdamul khawasi li'anna ikhtisasan natiqi bil insani aqwa min ikhtisasi dhahiki. Kenapa? Karena ikhtisas natik untuk insan lebih kuat daripada ikhtisas dhahik. Aywa. Fa li'anna ikhtisas dhahiki tabi'un wa mutafarri'un ala ikhtisasin natiqi bihi bina'an ala anna al-insana ma lam yattasif bil idraki mutlaqan wa huwa an-nutqu lam yattasif bil infi'ali inda idrakil umuril ghariba. Kalau orang tidak mempunyai berpikir, tidak mempunyai kekuatan untuk berpikir, dia tidak akan bereaksi ketika memahami hal-hal yang aneh. Kita tertawa karena kita memahami hal yang aneh. Memahami tak mungkin bisa tertawa, tak mungkin bisa kecuali dengan memahami. Memahami itu kita cakap dia itu natik. Ada huwa fanatik awal wa tsani at-ta'ajjub wa tsalis wa ad-dhahik. Hadza huwa. Sekejap. Iqra nomor 2 mat fa'idatun qala al-Fanari. Fa'idatun qala al-Fanari fi fusul. Fanari hadza min ulama'ul ahnaf. Dia juga punya syarah untuk Isaguchi. Alhamdulillah saya sudah baca dengan guru saya Syekh Abdul Rahman Idrisi. Syarah Fanari lil Isaguchi. Ada kitabnya. Ayo. Fi fusulil bada'i innal ittila'a 'ala dhatiyatil mahiyyati sha'bun. Amal hakikatu fa mutlaqan. Amal hakikiyah. Al-ittila' ala dhatiyatil mahiyyah sha'b. Anda mengetahui hakikat dari sesuatu itu sangat sha'b jiddan. Karena kita saja tidak mengetahui hakikat manusia. Loh, katanya Habib hakikat manusia itu hayawan? Itu cuma misal saja. Misalnya manatikoh untuk mempermudah kita belajar mantik. Tapi apakah memang benar-benar manusia itu hayawan natik?
itu masalah akhir lagi, yakni Allah ala bisyarrafal insan wa kada faqad wa hayawan natik, yakni laqad karramna bani adam wa huwal hayawan natik. Syiah arrafuhu bi annahu hayawan filosof. Ini lagi hayawan filosof. Ada lagi orang Tunis mengatakan hayawanun mutadayyin gitu ya, hayawan mutadayyin. Kita tidak mengetahui hakikat diri kita. Saudara, macam mana kita bisa mengetahui hakikat benda-benda lain? Karena itu idrakul mahiyat amrun sajidan. Terus apa yang kita ketahui? Al-ilm itu laisa idrakul mahiyat. Al-ilm hadza idrakun nisab bas. Itu ilmnya manusia. Jadi ilmnya manusia itu tak ada hubungannya dengan tasawur, tapi hubungannya dengan tasdik. Bas idrakun nisab. Wa hadza huwa ma asbata ulum haditsah yani. Anna ilmuna al-an faqat nisab. Api membakar. Hakikatnya api apa? Tak tahu. Kita cuma mengetahui hukum-hukumnya api, Mas. Api terbakar, api warnanya merah. Bas, agak faqat. Manusia bisa berpikir. Kita enggak tahu apa itu manusia, apa itu berpikir. Wa teh. Wa min huna ada ta'ifah zaman dahulu minal filosof namanya al-muhandisun. Al-muhandisun dulu saya pas mengaji Sarbun Nasabiyah sama Syekh Said. Syekh Said cakap, Syekh Zain, cari tentang muhandisun. Apa ini muhandisun ini, saya bilang. Ada ta'ifah minal falasifah zaman. Anda kira muhandisun itu orang-orang yang apa namanya? Engineering itu. Syekh Said ini engineering ini bikin saya malu katanya. Sekarang engineering kan. Nah, itu nama dari istilah saja, istilah untuk falsafah zaman dahulu yang mengingkari adanya Tuhan. Karena kenapa? Macam mana Anda nak mengetahui Tuhan? Diri Anda sendiri Anda tak tahu. Diri Anda yang paling jelas Anda tak tahu. Anda ingin mengetahui hal yang paling susah, yaitu Tuhan. Macam mana itu? Saudara, falihada angkarulillah. Angkarulillah. Wa ajaba mutakallimin. Siapa yang cakap? Siapa yang cakap bahwasanya masdar kita wajib beriman sama Allah? Kita harus tahu Allah, tahu hakikatnya Allah. Siapa yang tahu seperti itu? Tak ada. Allah mewajibkan kita cuma mengetahui beberapa sifat Allah. Mas, ada yang cakap kita harus mengetahui hakikatnya Allah? Tak ada. Takalimin cuma cakap ketahui sifat 20. Mas, siapa yang la aktar wala akol ya nih? La aktar wala akol. Karena itu sampai mutakalimin cakap apa? La tufakiru fidatillah. Jangan berpikir di hakikatnya Allah. Karena memang Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan kemampuan yang tidak mungkin bisa memahami zatnya Allah. Kita cuma diberi beberapa hukum tentang Allah, bas. Itu saja. Dengan itu, berimanlah. Dengan itu, berimanlah. Memang pelik. Tapi mungkin. Itulah yang namanya taklif. Itulah yang namanya taklif. Ayo. Wal mahiyah, ada mahiyah hakikiyah. Mahiyah hakikiyah itu mahiyah yang ada di luar, seperti anta. Untuk mengetahui hakikat seseorang itu susah. Yang ada di luar, begitu pula hakikoh yang ada di otak, yang belum tentu ada di luar. Hakikoh yang ada di otak itu hanya bisa diketahui oleh orang yang yaktabiru. Kadangkala saya bisa membuat sebuah hakikat. Saya kasih nama Iceman. Iceman saya kasih di otak. Yang mengetahui hakikat itu cuma saya. Orang lain tak bisa mengetahuinya. Tapi hakikat yang ada di luar, semua orang tak bisa mengetahuinya. Amal hakikiyah famutlakon. Kalau mahiyat hakikiyah yang ada di luar, siapapun tidak bisa mengetahuinya. Wa amal i'tibariyah fabin nisbah ila ghairil mu'tabir. Amal mahiyat i'tibariyah al-mawjudah fi dhihin tidak akan bisa memahaminya kecuali orang yang membuatnya. Kecuali orang yang membuatnya. Falidzalika nadharu fil atharil fa'idah anha wan taqaw minha ma yuhmalu 'alal mahiyah. Karena tidak bisa orang itu mengetahui hakikat sesuatu yang di luar, mereka tidak ingin mengetahuinya. Akan tetapi mereka melihat efek dari benda itu. Ketika melihat api, api ini apa ya? Mereka tidak mengetahui hakikat api, kan? Tapi mereka mengetahui asarnya api, efeknya api. Kita tahu api itu terbakar, pas. Wanta kauminha mayuh malu alal mahiyah. Dan mereka
memilih daripada efek yang banyak itu. Efeknya api bukan cuma membakar loh ya, banyak loh ya. Ada efeknya membakar, apalagi bikin terang. Itu dari membakar yang terang, panas. Di antara semua efek ini dipilih salah satu dan nanti akan dinisbatkan kepada api. Contohnya anar. Apa efek yang paling dominan dalam api? Muhrik. Muhrik. Ehrok itu adalah efeknya. Karena itu ketika anaru muhrikotun. Ya tadi di kitab-kitab kan anaru muhrikotun. Syams, matahari. Apa efek yang paling dominan? Lihat asyamsu mudiatun. Saudara-saudara, di antara semua efek itu dipilih mana yang paling dominan? Dan yang paling dominan ini yuhmal ay yuja'alu mahmul ay yuja'alu khabaran lil mubtada. Jadilah dia itu fasal. Jadilah dia itu fasal wa hakada. Suf. Pada tum tafham sah kaifa lima ada an-naru muhriqah lima ada naru asyamsu mudiah ada huwa. Yakni misal-misal gitu laisa abadian abadan laisa abadiyah. Aywa. Wa fa dzalika nadharu fil athar al fa'ida anha wa antaqu minha ma yuhmal. Wa antaqu ay waqtaru. Ma yuhmalu alal ma minha ma yuhmalu alal mahiyati wa ja'alu al mustatba' al am jinsan wal khassa faslan wa in lam ya'lam dhati. Aywa, dan ketika mereka yus ja'alul mustatba' minha, yang sesuatu yang terus sama benda itu, yang am dijadikan dia itu jenis, yang khos dijadikan fasal, walaupun mereka tidak mengetahui apa hakikat jenis wal fasal pas, karena ini asarnya mereka tidak tahu apa hakikatnya. Tapi selama itu asarnya, dan asar yang umum kita katakan dia itu jenis, asar yang khos kita katakan dia itu fasal, fakot hada ya'ni watabi'aihuma, dan yang mengikuti yang umum kita katakan aradun am. Athar yang mengikuti yang khusus kita katakan aradun khos. Kadang yang umum itu banyak, ada 1, 2, 3. Tapi yang kedua mengikuti yang pertama, seperti tadi itu. An-natik wal muta'ajib wa dhahik. Tiga-tiganya khos. Semuanya adalah atharnya manusia. Akan tetapi yang muta'ajib tabi'un lil natik, yang dohek tapi onlil. Selama ini dua ini tabik linatik dan natik itu khosun lil insan, khusus untuk insan. Yang pertama dijadikan natik, yang kedua dijadikan fasal, yang kedua dijadikan khos. Fakot hada yakni ketika hayawan itu jenis, apa asarnya hayawan? Yamshi. Masih ini tabi onlil hayawan. Selama dia itu tabi'un lil hayawan, maka hayawan ini kita jadikan dia itu jenis. Kenapa kok tidak sebaliknya, masih itu jenis, hayawan itu aradun am? Karena kita harus memahami dia itu hidup dahulu, baru memahami dia itu bisa berjalan. Tak mungkin dia itu berjalan dengan kemauannya kecuali dia hidup. Selama dia pertama kita jadikan dia itu jenis, dan efek dari yang pertama itu kita jadikan dia itu aradun amha kada huwa kaifa wasalu. Kaifa para ulama manatikoh wasalu ila kuliyatul khams. Wa hadhihi jayyid. Sanati insyaallah ala bayanil farq bainal fasli wal khassati wa la ma ju'ila al awwal dhatiyan wa thani aradiyan. Wa lima ju'ila wa laysa wa la lima. Wa sananqulu laka ba'da bahthil khassati ma yuwaddihu hadhihi almas'alata wa yuzilu 'anka al-lubsa fandurhu luzuman. Fandurhu luzuman ay fandurhu luzuman ay labudda an tandur. Lizaman yakni labudda alaika an tandur. Yakni saya akan menjelaskan ini semuanya nanti katanya subuh ini isam subuh. Fandurhu luzuman. Ayo. Kada qala syarihu wa qila innal aswab an yuqala bina'an ala annal insana ma lam yattasif bil idraki mutlaqan wa huwa an-nutqu lam yattasif bi idrakil umuri mislumakulti. Wadih hadihi mislumakulti, yani selama dia tidak bisa berpikir dia tidak akan bisa muta'ajib. Ayo. Lam yattasif bi idrakil umuri al-gharibati wa huwa ta'ajjubu wala bil infi'ali inda idrakiha wa huwa ad-dhahiku.
والمشهور أن التعجب هو الانفعال المذكور وأما الضحك فهو كيفية غير راسخة يحصل من حركة الروح إلى الخارج دفعة بسبب ذلك الانفعال. أيوة يعني تعجب itu Anda memahami umurun ghoribah, dohek itu adalah sebuah infial, efek karena Anda memahami sesuatu yang aneh bin ajib, Anda akan tanfa'il, akan bereaksi otomatis. Karena itu pecah ketawa. Kenapa pecah ketawa? Di Indonesia itu kadang oh ketawanya pecah, sudah tak bisa ditahan lagi karena infial itu bisa ditahan. Ayo kelas muasil takam naklamat ayasar ya Allah ikra taksimudzati ila jinsin wa naw'in wa faslin والذاتي قد سبق بيان ما هو المراد منه وهو ينحصر في ثلاثة أقسام جنس ونوع وفصل لأنه إما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة فقط وهو الجنس بحسب الشركة وهو الجنس كما سيأتي أو في جواب ما هو بحسب الشركة الخصوصية معا وهو النوع أو مقول في جواب أي شيء هو في ذاته وهو الفصل ولذا قال إما مقول في جواب ما هو أي في جواب السؤال بما هو بحسب شركة المحضة أي لا الخصوصية أيضا يعني معنى جنس itu adalah مقول في جواب ما هو بحسب شركة محضة يعني karena ada semacam syarikah penggabungan contohnya ma huwal insanu wal bagor apa itu makhluk hidup hewan syarikah mahdoh beda dengan syarikah wal khususiyah syarikah wal mahwal insan al hayawanun natik khosun bil insan selama dia itu pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan yang menanyakan dua hakikat jenis yang berbeda jawaban dari itu dikatakan dia itu jenis selama dia dari satu hakikat yang sama dikatakan dia itu nau. Itu penting sekali ya Pak, ada dalam fikih. Ini berguna di dalam babur riba. Di dalam babur riba. Apa itu riba? Ribal buyu. Ketika jual beli itu satu jenis. Walaupun berbeda nau. Berbeda nau. Sama-sama berasnya. Satunya berbasmati, apalagi macamnya apa? Thailand. Cap pramuka. Rambutan. Cap rambutan. Macam-macam kan? Semua sama-sama beras kan? Akan tapi berbeda. Jenis. No. Berbeda naungnya, bukan jenisnya berbeda. No. Naungnya. Jualnya harus sama, walaupun kualitasnya berbeda. Itu namanya buyu'ur ribawiyah. Ada yang fakatir ya, yang fakatir. Ayo. Yani kama annahu yakunu maqulan fi jawabi su'ali bima huwa hal asy-syarikati lam yakun maqulan fi jawabihi hal al-khususiyyah. Ayo. Kal hayawani binisbati ila al-insani wal farasi ay binisbati ila al-afradil mukhtalifati al-haqiqati. Wa dha kal hayawan binisbati ila al-insan wal farasi katanya. Ma huwa al-insan wal faras? Apa manusia dan kuda itu? Hayawan. Ayo, dia hanya menjawab hal yang berkaitan dengan dua hal yang berbeda. Karena titik temu antara kuda dan hewan, dua-duanya adalah makhluk hidup. Dan makhluk hidup ini tidak khusus untuk kuda saja atau tidak khusus terhadap manusia saja, kan tapi makhluk hidup ini ayo, untuk keduanya. Ayat binisbah ilal afrad al mukhtalifatil hakikoh dari dua hal yang berbeda hakikatnya. Fa innahu idza su'ila bima huma anhuma kanal hayawan jawaban anhuma. Li anna su'al bima huma an syai'aini talabun li tamamil mahiyah al mustarikah bainahuma. Talabun li tamamil mahiyah. Lihat ketika kita ketika kita
mendefinisikan mahwal insan al hayawan an natik mahwal faras al hayawan al hayawan as-sahil. Lihat, dua-duanya mustarik di hayawan. Ini adalah tamamul mustarak. Kan tamamul mahi atau mahi itu ya, tapi saya tamam mahi atau mustarak. Wabe. Tamam mahiyatil mustarak. Antara kedua ini ada semua, ada yang tamamul mustarak. Bainahuma apa? Al hayawan. Al hayawan. Ayo. Wa tamamul mahiyatil mustarakati bainahu wa huwa al-hayawanu faqat fa yakunu jawabu huwa al-hayawanu faqat. Aywa. Fa idza ufrida kullu wahidin minhumā fī su'āli lam yaṣiḥa an yaqa' al-hayawanu jawaban. Jawaban kalau ma huwa al-insan, enggak mungkin jawabannya itu cuma hayawan, karena hayawan bukan tamamul mahiyah. Bukan tamamul mahiyah. Su'al bima itu untuk menanyakan mahiyah. Tak mungkin orang itu tanya ma kecuali tanya tentang mahiyah. Apa katanya Fir'aun itu saat Zubair? Wa ma rabbul alamin. Ada yang lihat Fir'aun? Qul ah? Apa? Qul fa rabbukum ya Musa. Fa ma rabbukum ya Musa? Alaysa hadza qillatul adab? Fa ma rabbukum ya Musa? Yas'al 'anil mahiyah. Apa hakikat Tuhanmu itu? Ada qalil adab. Apa jawabannya Nabi Musa? Qala rabbul ladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu. A'ta, yakni Nabi Musa, la yujib bil haqiqah. Yujib bil ahkam. Siapa? Apa? Siapa Tuhanmu itu? Qalil adab. Yakni Nabi Musa jawab apa? Tuhan kami adalah Tuhan yang memberi. Apakah yang memberi ini hakikatnya Allah? Bukan. Ini ahkamnya Allah. Dari kata-kata al-qadir mutasif bil qudrah. Karena kudro atona kulla syai. Ya, Nabi Musa arif, Nabi hada Nabi ya. Oh, Nabi wa ya'rif ya ni. Anna hada sualun. Pertanyaannya salah sudah. Karena itu saya jawab dengan bacaan jawaban yang benar. Karena yang namanya ma itu pasti pertanyaan untuk hakikat. Hada qalilul adab ya, qillatul adab min Fir'aun. Ayo. Anna su'ala bima huwa an syai'in wahidin talabun li tamamil mahiyatil mukhtassati biha wa laysa tamamul mahiyah mukhtassah biha. Selama dia pertanyaan dengan ma yang dijawab harus tamamul mahiyah. Ketika Anda tanya mal insanu, jawabannya al hayawan. Hayawan ini laisa tamamul mahiyah mustaraka. Laisa tamamul mahiyah. Karena tamamul mahiyatul insan hayawanun natik, ketika jawabnya cuma hayawan, dia tidak sempurna. Karena itu hayawan tidak boleh menjadi jawaban untuk pertanyaan mal insan. Tapi dia bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan mal insanu wal faros. Karena al hayawan tamamu mahiyatil mustarak. Wa hadhihi aywa. Wa laysa al hayawanu kadhalik bal huwa juz'un an tamami mahiyati kulli wahidin minhuma. Fayakunu al-jawabu fi su'ali anil insani wa anil insani wahdahu huwa al-hayawanun natiqu wa anil farasi wahdahu huwa al-hayawanus sahil likaunihi ma tamama mahiyati kulli shay'in minhuma. Aywa. Wa huwa. Wa huwa ay dhalika al-maqulu al-jinsu qaddamahu 'ala an-naw'i li'annahu juz'un naw'i wa juz'u muqaddamun 'ala al-kulli. Kenapa sih setiap di kuliahatul khamis yang paling pertama disebutkan adalah jenis? Kenapa kok tak sebaliknya? Sebenarnya itu waduk saja ya, tak ada permasalahan. Kalau ada bikin kitab mantik apa namanya? Dirubah-rubah terserah. Cuma waduk ini harus sepakat dengan tobe. Kenapa kok didahulukan jenis dulu? Karena jenis ini adalah sebagian dari nau. Nau itu adalah tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah. Dan jenis adalah sebagian mahiyah. Sebagian dulu apa semuanya? Yang ada?
semuanya. Ada semuanya dulu baru sebagian atau bagian-bagian dulu? Kotan bagian-bagian dulu sebelum ada sepeda motor atau sepeda motorcycle, ada dulu exhaustnya, ada dulu ininya, baru ada motor. Dan jenis now itu terdiri dari jenis wal fasl. Ada jenis dulu baru ada now. Karena itu selama jenis itu bagian dari now, didahulukan dahulu. Wa hadza aywa iqra ta'ayyun warsani ya habib. Fa'idatun i'lam anna taqadduma khamsatu aqsamin. Yang namanya taqaddum dahulu itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Yang pertama, awal at-taqaddum bit-tab' ay yakuna mutaqaddimu bihaitsu yujadu biduni mutaakhiri wala aks. Apa itu taqaddum bit-tab'? Sekiranya yang pertama bisa ada tanpa adanya yang kedua. Beda dengan yang kedua, ketika yang kedua ada, yang pertama harus juga ada. Itu namanya at-taqaddum bit-tab'. Wala yakfi, dan adanya yang pertama tidak menyebabkan adanya yang kedua, karena yang pertama ada bisa ada tanpa adanya yang kedua. Selama yang pertama bisa ada tanpa adanya yang kedua, otomatis yang pertama bukan sebab dari adanya yang kedua. Apa contohnya? Ketakutumil wahid. Alal ifnain. Ketika ada satu, apakah harus ada dua? Tidak. Tapi ketika ada dua harus ada? Kota tak mungkin ada dua kecuali ada satu dulu. Karena satu itu seperti ini. Dua itu seperti ini. Wah, untuk ada ini harus ada dahulu. Tapi ketika ini ada, apakah ini harus ada? Ayo. Wa yuqala lahu taqaddum bidzati aidan. Wa tsani at-taqaddum bil illati bi ayyakuna wujudun mutaqaddim. Ini sama kayak taqaddum bit tabah, akan tetapi yang pertama itu sebab untuk ada yang kedua. Ketika yang pertama ada, yang kedua harus ada. Sebab ini muwjid dan lidarisil kalam, lidarisil ilmil kalam wal falsafah. Bi wujudil illah la budda min wujudil ma'lum la budda min layan faqwa. Layan faqu. Aywa. Hadza wa ma'na at-taqaddum bil illah. Kemudian saya mengulur itu kata kondumi harakatil asbu'i ala harakatil khadimi. Kita mempunyai cincin di sini. Ketika tangan bergerak, cincin juga bergerak. Yang bergerak duluan mana? Cincinnya dahulu atau tangannya dahulu? Tangannya dahulu kan. Akan tetapi gerakan tangan itu adalah ilah untuk gerakan cincin. Tak mungkin ada gerakan cincin kecuali ketika gerakan tangan itu ada. Otomatis pasti gerakan cincin itu pasti ada. Wah, hati-hati. Cait. Wasyamsu ala bawiha. Nafsul kalam, ayo. Athalith, ataqaddumi zaman. Ataqaddumi al-abi ala ibni. Min ghairi illah. Ada binisbah ya. Abwal, ibn. Mana yang lebih mukaddam? Wa warrabi, ataqaddum birrutbati. Imma hissan wa waf'an kataqaddumin imam. Ada ataqaddum birrutbah dengan rutbah, kedudukan. Hisan wa wad'an. Hisan, kita melihat imam dahulu, di belakangnya ada makmum kan. Wa wad'an, wad'nya memang seperti itu gitu. Bisa saja kan, bisa saja Islam itu nak menjadikan makmum di depan, imam di belakang. Bisa enggak samanya ada fikih seperti itu? Allah ingin seperti itu? Bisa. Bisa saja. Tapi Allah inginnya imam di depan, makmum di belakang. Wad'an. Ketika imam di depan atau di belakang, kita bisa melihatnya. Itu namanya hisan. Makna hisan yang bisa dilihat dengan panca indera. Namanya wad'an, ada orang yang menginginkan seperti itu. Kalau Allah menginginkan, ada yang seperti itu. Nanti ada orang cakap, oh Habib cakap Allah itu orang, bukan begitu. Ada yang menginginkan seperti itu, siapapun itu. Karena itu agama itu wad'i. Anda kalau membaca mahwadin wad'un ilahiyun, wad'un ilahiyun. Kenapa? Karena akhirnya seperti itu. Kenapa kalau sholat duhur itu 4, ini 3, 4, akhirnya seperti itu gitu loh. Itu namanya wad'. Kenapa imam di depan, imam di belakang? Wad'. Mungkin soalnya sholatnya samping-samping, bisa gak kayak sholatnya wanita? Bisa. Oh bisa. Tapi kenapa di depan?
wadun ilahiyun hakadha ya. Allah amarona hakadha. Tugas kita mentaati Allah. Ayo. Aw aqlan wa tab'an kataqaddumil jinsi. Aqlan. Aqlan wa tab'an. Akalnya seperti akal, sebelum ada no ada jenis, karena jenis itu sebagian dari semuanya. Ada jenis dulu baru ada no. Ano. Tob'an maknanya, tob'nya manusia ketika mempelajari, mempelajari jenis dulu baru mempelajari no. No, bisa saja sebaliknya. Tapi ketika sebaliknya ada perbedaan antara wadu' sama tob'. Ketika ada pertentangan antara wadu' sama tob', ini namanya fi quwwatil khata' indal muhaqqiqin. Ketika ada kontradiksi antara apa yang kita inginkan dan apa sebenarnya, itu adalah kesalahan. Fi quwwatil khata', wa laysa khata'an walakin fi quwwatil khata'. Ayo. Al-khamis at-taqaddum bi syarafi ka taqaddumil 'alam. Hadirin, guru sama murid. Muta'allimi. Naam. Taha. Iqra kaman wa yursam. Wa yursamul jinsu bi annahu kulliyun maqulun ala kathirina mukhtalifina bil haqaiqi fi jawabi ma huwa qawluhu kulli jinsun lil jinsi shamilun li sa'iril kulliyati. Hadha wa hadhihi ta'riful kulli, ta'riful ta'riful jinsi apa kulliyun maqulun ala kathirin, maqulun ala kathirin hadha mukhtalifina bil haqaiq. Kathir itu mukhtalifina bil, karena hayawan ya, hakikahnya tahtal hayawan ada faros, ada ini, ada insan. Hakikatnya insan bukan hakikatnya faros. Hakikatnya faros bukan hakikatnya bakor. Ala kathirin, hayawan yasduk ala kathirin. Dan kathirin itu mukhtalifina bil hakikah. Beda dengan nau. Nau ini makulun ala kathirin. Insan makulun ala zaid, ala roji, ala zaman, ala infal, ala fulan. Semua itu mutahidina fil hakikah. Mutahidina fil hakikah. Aywa mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa. Aywa qawlu kulliyun jinsun lil jinsi syamilun lisa'iril kulliyat. Qawlu kulliyun jinsun lil jinsi. Semacam mana yang jinsun lil jinsi? Maknanya huwa jinsun li ta'rifil jinis. Jinis punya ta'rif kan? Qawlunya kulli itu jenis untuk ta'rifnya jenis. Aywa. Suf ditarik seperti itu loh. Setiap ta'rif awalnya pasti jenis. Ma huwa ta'rifnya apa ya? Sholat akwalun wa af'alun itu jenis. Tak semua akwal dan af'al itu sholat. Jadi akwal wal af'al yasmulu sholah wa ghairuha. Tapi nanti ada fusulnya. Apa fusulnya? Mubtada'atun bitakbir. Mukhrij ghairu sholah. Mukhtatamatun bitaslim. Itu fusul. Ya iman seperti itu. Apalagi ta'rif apalagi? Apa banyak apa apa takrifnya jual beli itu muawadatun nah lupa saya banyak sekali. Coba di pelajaran yang lain kita coba bawa yakutun nafis, kita lihat bagaimana fuqaha yusighuna ta'rif, yusighuna ta'rif. Ayo. Dan pasti kalimat pertama dalam ta'rif dia pasti jenis, pasti itu. Apa makna jenis? Yashmul huwa wa ghairuhu. Pasti itu. Pasti. Coba ta'rifnya Al-Qur'an apa? Pasti begitu. Ayo. Ta'rifnya Nabi insanun. Nabi pasti insan. Tapi tidak semua insan itu nabi. Jenis itu hurun. Oh, itu fusul. Fusul. Ayo. Wa qawluhu maqulun innama dzukira liyata'allaqa bihi qawluhu 'ala katsirina. Kenapa dikatakan kulliyun? Kulliyun jenis, okelah. Maqulun untuk apa? Maqulun itu agar bisa disifati nanti. Liyata'allaqa bihi 'ala katsirin. Wa qawluhu 'ala katsirin, liyata'allaq 'ala katsirin. Katsir itu nanti bisa yata'allaq dengan katsirin. Jadi kulliyun maqulun. Kenapa maqulun itu? Agar bisa menjadi ta'alluqnya 'ala katsirin. Nanti ala kathirin muta'alikon bimakulun. Muta'alikon bimakulun. Terus kathirin buat apa? Kathirin, makulun kan untuk ya ta'alak bihi kathirun. Lah kathirin ini buat apa? Agar bisa disifati menjadi mukhtalifin. Ajib banget. Ala kathirin. Wa qawluhu ala kathirin innama dzukira liyusofa biqaulihi mukhtalifina bihaqa'ik. Jadi kuliyun jenis,
makulun agar bisa menjadi ta'aluknya ala kathirin. Ala kathirin untuk apa? Agar bisa disifati mukhtalifina bil haqa'iq. Wa bi qawlihi mukhtalifina bil haqa'iq kharaja an-nau wa khosotuhu khosotun nau. Seperti tadi itu khosotun nau tadi apa namanya? At-tahiq wa wal faslul qarib. Faslul seperti natik. Seperti natik, karena natik itu makulun ala mutahidil haqiqah. Makulun ala mutahidil haqiqah. Wa bi qawli fi jawabi ma huwa kharajal faslul ba'id wal aradul am wa khosotul jenis. Wallahu a'lam. Setelah ini kita akan baca ada anwa'ul jenis, wa'alam annal jenis akwal, apa namanya an? Anwa. Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Tak ada? Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di fasl ba'd itu juga dikatakan arab khas. Dan fasl ba'd. Lah, fasl ba'd.